Intan, sambutan yang luar biasa hari ini, terutama untuk tim women kan, jarang kita dapat suasana yang luar biasa macam ni. Intan melihat vibe ni something yang hebat. Ini bukan jarang. Rasa untuk diri saya sendiri, saya rasa memang tak pernah ada lah. Sebab especially untuk bila dalam team, untuk women's team. And saya rasa Sabah membawa effort yang sangat-sangat luar biasa untuk menghargai pemain-pemain mereka. Adakah dengan sambutan yang luar biasa ni secara tak langsung jadi motivasi tambahan untuk Intan? Of course, bila kita nampak, saya pun tak sangka sebenarnya ramai peminat-peminat yang bersorak. Kalau korang tengok, bersorak dan menyokong bola sepak wanita. So I think is a very good for us lah as a motivation and also pendorong kami untuk ke AFC nanti. Kita macam kalau kat Semenanjung banyak tim bola sepak wanita, tapi sekadar menyiapkan tim bola saja, tak ramai yang nak invest buat branding macam ni, promotion. Intan melihat ini sebagai satu contoh yang boleh. Di Semenanjung juga ada macam Selangor dan sebagainya, but dekat Sabah ni memang inisiatif dia lain lah kan. Kita boleh tengok crowd pun lain, sangat very very supportive lah. Saya datang sini pun saya tak sangka yang penyokong-penyokong Sabah tu memang orang cakap mantap lah. Mantap lah. Tapi Intan, kalau Intan ingat last time kita tanya, Intan kata belum buat decision lagi. So boleh share tak apa yang buat Intan yakin untuk datang join this project? Okay, so macam yang Intan ada buat interview sebelum ni, saya cakap AFC a very, orang cakap, big achievement lah for women's football in Malaysia. Jadi saya nak pinjam peluang yang Sabah ada, saya nak tolong mereka dan tolong diri saya juga untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi. Intan, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya banyak pengorbanan Intan kan. Bukan senang nak jadi Intan Sera kan? Nak jadi level ni sebagai seorang pemain pun susah sebenarnya. So Intan melihat dah sampai tahap ni, semua yang Intan buat selama ni berbaloi. For the AFC stage, I think saya tak nak letak expectation yang terlalu tinggi sebab itu akan membebankan saya dan memberi pressure lah. But I will do my best, and after all the hard works and after segala pengorbanan yang saya dah buat, insyaAllah saya nak berikan yang the best lah. Walaupun bukan state saya, tapi mana-mana team yang saya pergi pun saya akan bagi 100% and saya akan cuba yang sehabis baik. Apa expectation Intan tentang kemampuan pasukan Intan? Bila kami ada pertolongan daripada import players and also kita ada coach yang berpengalaman, Coach Justin, Coach Wobi dan management team yang sangat supportive, and of course our teammates very very supportive. Saya tak rasa janggal lah nak training kat sini. And cumanya preparation kami bersama pasukan agak singkat lah sebab kami punya jadual AWN dan AFC terlalu singkat. Jadi chemistry tu mungkin perlu dicari lagi lah. But I think with them, I rasa kita boleh memberi satu keputusan yang positif lah. Dan kebetulan pula kat sini tengah musim hujan, so mungkin akan lawan dalam hujan juga nanti. Masalah tak? Sebab saya dah bermain di Padang Likas hari tu masa AWN. Saya rasa padang tu tak memberi masalah lah sebab Padang Likas saya boleh bagi grade A lah. Memang sedap lah, and dia punya drain punya sistem pun quite well. So saya tak main lagi di Likas waktu hujan, but kita hope yang tak hujan lah waktu game. Last Intan, kata-kata untuk fan Sabah yang berada di sekitar Likas untuk penuhkan stadium. Hello guys, tolong datang ke stadium Likas and support us sumandak-sumandak Sabah. Especially kami yang mau bertanding di AFC. Saya tahu banyak di luar sana peminat-peminat bola sepak. So kalau ada yang datang dekat dengan rumah, datang sebab ini hanya memerlukan 2 game saja. Korang perlu turun di stadium and marilah kita menyokong tim Sabah. This is not Sabah je, ni represent Malaysia sekali. So we hope that you guys can give us the support lah. Thank you so much. Thank you. Thank you.